Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Leni Rajut Paru. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan bikin dompet motif puff ini. Dan di sini saya menggunakan benang polycherry dua warna dengan hakpen nomor 3. Dan motif ini kelipatan 10 ya. Motif ini kelipatan 10 dan di sini ada 8 motif. Dan di sini saya membuat rantai awalnya sebanyak 40 untuk motif ini. Kelipatan 10 dan ukuran ini rantai awalnya sebanyak 40. Tapi nanti waktu saya bikin tutorialnya, saya akan membuat size yang kecil ya. Ini saya mau bikin rantai 30. Ini depan belakang sama. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian kita langsung bikin 2 SC di lubang rantai yang kedua. 1, 2. Kemudian satu lubang, 1 SC. Satu lubang, 1 SC sampai bertemu di bagian ujungnya. Di bagian ujungnya ini yang terakhir kita isi 3 SC. 1, 2, 3. Kemudian kita pindah di sini, satu lubang, 1 SC. Satu lubang, 1 SC. Nah, sampai di bagian ujungnya lagi. Nah, di bagian sudutnya di sini kita isi 1 SC lagi. Nah, jadi ini totalnya 3 SC sekarang dan kita slip stitch di lubang SC pertama. Kemudian kita buat rantai 3. Masih di lubang yang sama dengan rantai, kita membuat puff sebanyak 3 tarikan. 1, 2, 3. Kemudian kita buang seperti ini. Baru kita buang keduanya. 1, 2, 3. Lalu kita buat lagi puffnya. 1, 2, 3. Jadi di lubang yang sama kita buat 3 puff. Di lubang yang sama kita buat 3 puff. 1, 2, 3.
masuk lagi, sekali lagi masih di lubang yang sama. Satu, dua, tiga, buang, buang. Kemudian dua rantai, skip. Satu, dua, tiga, empat, lima. SC. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, tiga. Kemudian tiga rantai, satu, dua, tiga. Kita buat lagi, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita buat SC di lubang yang kelima. Kemudian dua rantai, skip lagi, satu, dua, tiga, empat. Kita masuk di lubang kelima. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masuk lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Kemudian skip satu, dua, tiga, empat, masuk di lubang kelima. Nah, lanjutkan pola ini sampai nanti berhentinya di SC ini ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita slip stitch di atas puff yang pertama ini ya. Kemudian dua rantai ini tidak kita hitung, jadi kita bikin DC lagi di lubang yang sama dengan rantai. Kemudian di sini kita isi dua, satu, dua. Kemudian di atas puff ini kita isi tiga, satu, dua, tiga. Jadi di atas puff ini satu DC, di lubang rantai ini dua DC, kemudian di atas puff tengah ini tiga DC, kemudian di lubang rantai ini kita bikin dua DC ya. Satu, dua. Kemudian di atas puff ini satu, di lubang rantai dua, satu, dua. Kemudian di atas SC
1. Kemudian di sini dua. Kemudian di atas puff ini 1. Kemudian di sini 2, di sini 2. Jadi 3 itu di atas puff tengahnya. Jadi yang kita isi 3 itu cuma di bagian puncak tengah ya. Yang lain lubang rantainya cuma kita isi 2. 1 2. Nah, puncak ini di bagian tengahnya 1 2 3. Kemudian di sini 2. 1 2. Di sini 1. Di sini 2. Di sini 1. Di sini 2. Di atas puff 1. Kemudian di lubang rantai 2. Di atas puff 3. Karena ini puff yang tengah, jadi kita isinya 3. Kemudian 2. Kemudian 1. Kemudian di sini 2. Lalu di atas SC 1. Kemudian 2. Kemudian di sini 2. Di lubang tengah ini di atas puffnya isi 3. Turun di sini isi 2. Di atas puff ini isi 1. Seperti ini hasilnya. Dilanjutkan. Nanti kita berhentinya di 2DC di sini ya. Semuanya udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang DC. Sekarang kita slip stitch di 3DC ini. Kita slip stitchnya di lubang tengah atau kedua. Ini posisinya di atas puff. Kita slip stitch sampai sini ya. Karena kita nggak mau putus benang, tapi kita mau membuat SC di sini, jadi kita bawa aja benangnya sampai ke sini ya. Jadi kita nggak perlu putus benang. Nah, udah sampai di bagian tengah antara tiga ini. Nah, ini di bagian tengah. Sekarang ambil benang baru, bikin satu rantai, lalu kita buat satu SC masih di lubang yang sama, kemudian dua rantai. Sekarang kita bikin puffnya di atas DC ini ya, DC yang di atas SC.
dimasuknya di sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masuk lagi di lubang yang sama. Dua, tiga. Buang. Satu, dua, tiga. Masuk lagi. Satu, dua, tiga. Kemudian dua rantai. Masuknya di DC ini ya. 3 DC yang di lubang tengah, kita masuknya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian dua rantai. Kita bikinnya di atas sini ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Selalu tiga rantai di antara tiga puff ini. Satu, dua, tiga. Kemudian kita bikin dua rantai dan kita buat SC di sini. Nah, kita masuknya itu di sini. Kita bikin lagi dua rantai, masuknya itu di atas SC ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masuk lagi. Satu, dua, tiga. Buang semuanya, tinggal satu. Kemudian satu, dua. Kita bikin SC di 3 DC ini. Kita bikin SC nya di lubang tengah seperti ini. Ini teman-teman lanjutkan ya. Nah, udah, sekarang kita slip stitch di SC yang pertama. Lalu kita mulai membuat satu baris DC full. Pertama kita buat dua rantai dan rantai ini tidak kita hitung, jadi kita bikin satu DC lagi di lubang yang sama. Kemudian di lubang rantai kita isi 2. Kemudian di atas puff di lubang rantai kita isi 2. Kemudian di atas puff ini kita isi 3. Satu, dua, tiga. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 1. Lalu 2 lagi. Kemudian 1. Kita isi 2.
kemudian di atas puff 1, 2 lagi, 1, 2, 3, kemudian 2, kemudian 1, lalu di sini 2 lagi, sini 1, dua, kemudian satu, dua, kemudian tiga ya. Kemudian dua lagi. Kemudian 1, dua di atas SC 1. Nah, seperti ini. Dilanjutkan sampai row ini semuanya selesai. Slip stitch di DC. Nah, kalau warna yang kedua ini kita berhentinya itu pas di atas 1 SC dan DC ini. Jadi di tengah ini kita langsung bikin puff. Nanti di atas ini kita bikin SC. Kita ganti benang dulu ya. Aduh. Kita ganti benang. Nah, dari sini tanpa putus benang langsung aja kita bawa naik ya. Kemudian kita buat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan rantai kita bikin puff sebanyak 3 tarikan. 1, aduh, 2, 3. Satu, dua, tiga. Masuk lagi. Dua, tiga, satu, dua, tiga, masuk lagi, satu, dua, tiga, satu, dua. Di atas 3 DC ini kita masuk di tengah. 1, 2, kita buat puff lagi di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu, dua. SC, SC, kemudian dilanjutkan. Ini sama masih polanya ya, karena ini pengulangan pola.
Sekarang kita slip stitch. Kemudian kita bikin dua rantai dan ini tidak kita anggap sebagai DC. Jadi kita bikin lagi DC di lubang yang sama. Kemudian di sini dua. Di sini tiga. Kemudian di sini dua. Satu. Kemudian dua. Kemudian satu. Lalu dua lagi. Kemudian dua, lalu kita isi tiga, kemudian dua, satu, dua. Satu. Nah, ini dilanjutkan. Kita slip stitch. Kemudian kita karena ini kan kalau kita bikin puff harus di sini karena ini posisinya tanggung, jadi kita langsung jalan ke posisi 3DC ini. Nah, 3DC di tengah ini kita berhentinya di sini. Sama seperti sebelumnya. Satu lagi. Nah, kemudian ambil yang warna hijaunya. Satu rantai SC. Kemudian dua rantai, lalu kita bikin puffnya di atas DC ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Di sini dua rantai masuknya di sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. SC. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sendiri ya. Kita slip stitch lagi di lubang SC yang pertama. Aduh, nyangkut. Nah, seperti ini. D
Dan untuk bagian atasnya tidak saya lanjutkan lagi. Silakan teman-teman lanjutkan sendiri tingginya sesuai yang diinginkan. Kalau untuk ukuran 40 rantai seperti ini, nah untuk ukuran 40 rantai ini tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini puff yang ke-8. Jadi sekarang ini saya mau langsung bikin bagian atas ini ya, karena untuk tinggi ini teman-teman udah bisa dari contoh ini sebelumnya. Jadi sekarang kita lanjut membuat SC di bagian atas ini ya, di sini. Di lubang yang sama dengan rantai kita buat 1 SC. Kemudian di sini 2 SC. 2 SC. 1 SC. 2 SC. Dan di puncak ini cukup 1 SC. Kemudian 2 SC. 1 SC. 2 SC, 1 SC, 2 SC, 1 SC, kemudian di lubang ini juga 2 SC, 1 SC, 2 SC lagi di lubang rantai, 1 SC. Jadi di setiap lubang rantai kita ngisinya 2 SC. Yang lain satu-satu, khusus di lubang rantai yang kita isi dua ya. Satu SC. Teman-teman lanjutkan sampai kembali ke bagian awalnya. Kita slip stitch satu rantai, kemudian satu lubang, satu SC. Jadi jumlah SC ini ada 4 baris ya. 1 2 3 4. Jadi cara slip stitch sudah ada tadi di sini. Jadi silakan teman-teman buat SC ini sebanyak 4 baris ya. Sebanyak 4 baris. Nah, dilanjutkan nanti berhentinya di sini, kemudian slip stitch di sini dan naik lagi sampai ada 4 baris. Kita slip stitch, ini saya udah membuat 4 baris. Satu, dua, tiga, empat. Nah, seperti ini hasilnya. Biarpun kecil, tapi hasilnya bagus ya. Dan ini sebelahnya lagi tidak ada bekas sambungannya. Cuma di sini yang ada sedikit, itu pun bagian samping tidak terlalu kelihatan. Nah, ini motifnya benar-benar bagus ya. Kalau dilihat ini benar-benar bagus motifnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di subscribe dan juga dibagikan ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.